Maklok dan Beckham Putra berpeluang tampil di laga Persib Bandung kontra Arema FC. Kondisi Maklok dan Beckham berangsur membaik dan sudah kembali berlatih bersama tim sejak Kamis 22 Agustus. Bahkan pelatih Persib Boyan Hodak secara kebugaran Maklok dan Beckham cukup oke setelah menjalani tes. Namun Boyan belum bisa memastikan apakah Beckham dan Maklok akan dimainkan sejak menit pertama atau jadi cadangan. Mereka sudah mulai berlatih hari ini dan menjalani tes kebugaran. Hasilnya oke, mereka sudah tidak bermasalah. Saya yakin mereka sudah siap untuk pertandingan. Satu hal adalah saya belum tahu apakah mereka siap bermain sebagai starter atau lebih dulu duduk di bench. Untuk ini kami akan tentukan setelah 2 sesi latihan lagi. Pertandingan Persib menghadapi Arema sendiri akan digelar di Stadion Sijalak Harupat pada Minggu 25 Agustus mendatang, tuntasnya. Dukungan penuh tetap ditunjukkan Viking Persib Club sebagai Boboto terhadap tim kebanggaannya di laga kontra Arema. Dukungan tersebut akan ditunjukkan lewat koreografi yang terbentang di sepanjang tribun timur. Salah seorang pengurus Viking Persib Club, Agi Suparudin, menerangkan koreo ini berupa koreo kertas yang akan disiapkan di setiap kursi di tribun timur. Nantinya kertas-kertas itu akan membentuk tulisan sebagai bentuk dukungan terhadap tim Maung Bandung. Secara persiapan, Viking sudah melakukan persiapan sejak beberapa hari kebelakang. Meski waktunya singkat, namun dipastikan koreo tersebut akan segera rampung dan bisa ditunjukkan di laga kontra Arema pada Minggu mendatang. Kita baru mulai kemarin, tapi optimis di hari Minggu nanti sudah beres. Selain itu, koreo ini juga akan tetap dihiasi koreo bendera di banyak titik. Agi menambahkan koreo tersebut juga tidak lepas dari bentuk dukungan Viking Persib Club terhadap Persib yang akan tampil di kompetisi level Asia, tuntasnya.